Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Hadis ini adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa semangat untuk beramal soleh. Apakah amal soleh tersebut menurut pandangan kita besar ataupun menurut pandangan kita kecil? Tetap hendaknya semangat, karena umur terbatas dan pahala bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika disertai dengan niat yang tulus. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahqiranna, larangan. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan apapun. Kebaikan yang terkait dengan amal zahir, amal lisan, maupun terkait dengan amal batin, yang namanya kebaikan, maka lakukanlah. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan. Kemudian Nabi SAW mencontohkan tentang suatu amalan yang mungkin banyak di antara kita melakukannya dan kita tidak merasa itu sebagai ibadah. Yaitu senyum kepada saudara. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Maka seorang berusaha untuk mengamalkan kebajikan apapun. Dan kalau dia sudah tersenyum, hendaknya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena senyuman adalah amalan duniawi, hanya bisa mendapatkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ada yang dari sananya memang mudah tersenyum dan ada yang senyum jarang ya, dan ada yang berat untuk tersenyum. Ketika dia mendengar hadis ini bahwasanya senyuman bisa mendatangkan pahala, maka dia berusaha untuk bisa tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala.